Aku Amira, pelajar degree di UTM. Tak sabar rasanya nak jejak kaki ke kolej. Sidang media apa pula ni? Institusi pendidikan rendah, menengah dan pra universiti. Kelima ialah penutupan semua institusi pendidikan tinggi, IPT awam dan swasta serta institut pelatihan kelas online di seluruh negara. Alah, baru je nak masuk kolej. Minggu berikutnya, kelas atas talian telah bermula. Di akhir kelas, pensyarah memberitahu tugasan projek berkumpulan yang perlu mereka lakukan sebelum menamatkan semester. Kumpulan yang ditetapkan memberi ketidakpuasan hati kepada Amira kerana dia mahu berkumpulan dengan rakan baiknya. Alah, asal kerungan diorang? Huda merangkap ketua kumpulan mencipta kumpulan sembang untuk memudahkan perbincangan mereka. Assalamualaikum, Sakta. Semua dah masuk ke? Belum lagi, Madam. Tak tentu, Huda. Daripada lampu ni. Siapa tadi yang baru masuk tu? Amira, saya perasan awak selalu waktu kena saya lambat. Ada apa-apa masalah ke? Salah family je tu. Tak apa masalah boyfriend. Sukati je dia ni. Orang ada masalah dengan laptop. Amira berasa tertekan dengan kata-kata yang diajukan Akil. Disebabkan itu, satu kelas menganggap tuduhan Akil itu benar. Semakin hari, semakin banyak tugasan yang perlu disiapkan. Amira letih dan mahu berhenti memikirkan kerja dan layanan rakan sekelas terhadapnya. Namun, dia tidak tahu kepada siapa patut di luar. Aduh, yang mana satu eh? Asal jadi macam ni pula? Hai, nak dekat submission lah buat hal. Aduh, geramnya. Amira, laundry you dah siap? Amira, you buat apa ni? Satu Mira, it's okay. Ya, mak kamu dan Ria dah pecah. Apa kata kami bawa kamu pergi jumpa dokter? Pun tak bagus kamu pandang soal diri. Mungkin dengan cara ini, kami boleh lagi fokus dan menjalankan macam mana. Betul? Mak setuju dengannya. Okey, kalau macam ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ika, mak kepada Amira. Puan ni Puan Fazilah ya? PA kepada anak saya. Ayah saya? Amira mana ya? Nur Amira Fuad. Oh, Amira. Ya. Ada apa, Puan? Itulah, saya nak bagi tahu pasal anak saya.
dia nak extend semester ni. Boleh saya tahu masalah apa tu Puan? Oh, itulah. Dia ada cakap yang dia kena bully. And dia agak tertekan lah sekarang ni. Oh, macam tu. Baiklah Puan, nanti saya uruskan prosesnya macam mana. Okey, terima kasih ya. Okey, sama-sama. Hai dan assalam semua. Saya dapat tahu buat menerangkan kamu semua dia nak extend Sam sama kena bully. Saya nak semua jujur dan beritahu saya siapa membuli Amira. Saya rasa saya tahu, Doktor. Doktor, kami ada perasan juga. Amira kena kacau dengan salah seorang student dalam kelas ni. Doktor ni mesti sebab Akil. Haa, Doktor. Akil lah orang yang saya syak buat Amira sampai macam tu. Hello Adila, aku tahu lah rumah Amira kat mana. Aku dah sampai kat kawasan ni, tapi aku tak tahu alamat dia kat mana. Okay, okay. Nanti WhatsApp aku lah. Okay, thank you. Assalamualaikum. Ini siapa ya? Saya Kawamira. Oh, Kawamira. Ha? Masuk, masuk. Silakan. Nama siapa ya? Nama saya Akil. Ulas mana? Akil. Kenapa ni, Pakcik? Eh, ayah. Kenapa ni? Eh, kawan-kawan ni. Akil, dia yang buat kau macam ni kan? Pakcik, saya boleh jelaskan. Kau diam! Ayah, kakak boleh jelaskan. Setelah itu, mereka duduk di ruang tamu bersama. Akil tidak berhenti meminta maaf pada Amira. Amira juga sudah memaafkan kesilapannya. Selepas menerima nasihat dan rawatan dari doktor, Amira semakin pulih dan fokus pada pelajaran.